رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Yang saya hormati guru kita, bila sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustazah Syarifah Sabar Al-Habsyi. Yang saya hormati jamaah majestatul muslimah yang insyaAllah berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita ada kesempatan pagi hari ini. Baiklah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh dan kita sama-sama bisa tolak berilmu. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sehingga akhir zaman, dan kita semuanya syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan sekalian, hari ini pada kesempatan kali ini menjelang siang kita akan mendengarkan maudhu' hasanah Ustazah Samira Al-Habsyi dengan tema mengenal Imam Al-Busri. Kepada yang dipersilakan. Allah 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 Allah. Kita sampai jam berapa? Baik jam berapa? Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya lah kita dapat bersama-sama kembali duduk di majlis yang insyaallah penuh keberkahan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Busiri. Siapa Al-Imam Al-Busiri? Al-Imam Al-Busiri adalah seorang pemuda yang tumbuh di Naisiburi atau satu daerah di negeri Mesir. Di negara Mesir yang mana beliau sebagaimana yang kita tahu sampai sekarang Al-Imam Al-Busiri Al-Imam Al-Busiri, beliau adalah pengarang Qasidah Burdah. Ya. Pernah kenal dengan Imam Al-Busiri? Pernah tahu enggak? Oh, belum pernah tahu. Tuyuk. Pernah dengar Qasidah Burdah? Pernah? Belum juga. Pernah apa belum? Belum. Belum juga. Tuyuk. Jadi, Al-Imam Al-Busiri, sebelum kita cerita tentang riwayat beliau, kita mesti mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum ihzanun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat Al-Ahqaf bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbunallah," mereka adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka, sesembahan mereka adalah Allah, maka kata Allah, orang yang menyatakan sesembahan mereka adalah Allah, sumastaqom, dan mereka istiqomah. Nih, jadi orang yang menyatakan dalam ayat ini, orang yang menyatakan bahwa Tuhannya Allah itu banyak. Banyak enggak? Dan dia menyatakan Tuhannya Allah berarti dia seorang muslim. Muslim banyak enggak, Bu? Banyak, tapi yang istiqomah sedikit. Yang istiqamah sedikit, makanya dikatakan istiqamah khairan min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Apa sih karamah? Apa karamah? Ibu pasti pernah dengar dong karamah. Ya, apa karamah? Apa? Sesuatu
Gimana? Orang yang dapat rahmat. Iya. Bukan. Apa karamah? Nih. Kalau dalam ilmu tauhid itu ada namanya mukjizat. Iya, Bu. Apa mukjizat? Hah? Satu sesuatu yang keluar daripada kebiasaan yang Allah berikan kepada nabi. Sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa setiap nabi punya mukjizat? Sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang Allah utus. Beliau adalah orang yang utus, orang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti itu dinamakan dengan mukjizat. Ada juga Allah berikan irhasat. Apa irhasat? Sama, sesuatu yang keluar daripada kebiasaan yang Allah berikan kepada calon nabi. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa? Ibu Nabi Allah Musa, benar, ketika Nabi Allah Musa dianyutkan di sungai, iya kan? Ibu Nabi Allah Musa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga Nabi Allah Musa sampai selamat dan akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunya. Itu namanya irhasat. Sesuatu yang luar daripada kebiasaan atau luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diambil mau disusui oleh Sayyidah Halimah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti sering dengar dong cerita ini. Ketika Nabi mau diambil sama Sayyidah Halimah untuk disusui, sebagaimana yang kita tahu kebiasaan orang Arab pada zaman itu, suku Quraisy, mereka nanti ada orang-orang dari Badui, orang-orang dari pegunungan yang turun ke kota mencari bayi-bayi untuk mereka susui dan mereka menerima upah. Ya. Begitu juga dengan Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah dan suaminya datang ke kota Mekkah mau cari bayi. Bayi siapa yang mau disusui? Kenapa? Karena mereka adatnya seperti itu. Selain adat, mereka kenapa menyusui anak-anak mereka kepada orang-orang Badui? Karena air susunya lebih baik, karena makanan yang mereka makan lebih sehat. Lalu juga lingkungan di sana yang masih terjaga. Jadi biasa orang-orang kota menitipkan anaknya untuk disusui sama orang-orang desa. Begitu juga Sayyidah Halimah. Ya, Sayyidah Halimah, beliau ke kota mau cari bayi yang keluarganya mau bayar untuk dibawa disusuin, dibawa ke desa. Dan itu biasanya selama 2 tahun. Sayyidah Halimah ketika masuk kota Mekkah nanya nih, siapa yang punya bayi gitu ya. Lalu setelah itu dikasih kabar, itu Aminah punya bayi. Maka pergilah Sayyidah Halimah ke rumah Sayyidah Aminah. Sampai di sana ternyata bayi ini apa? Yatim, gak bisa bayar. Tapi Sayyidah Halimah udah kepincut gitu kalau bahasa kita, udah suka banget sama bayi ini. Tapi kata suaminya, Halimah, kita dalam keadaan ekonomi yang minim juga, gak mungkin kita ambil bayi tanpa bayaran. Kata suami Sayyidah Halimah, baiklah kalau begitu. Karena keledainya Sayyidah Halimah waktu baru jalan dengan rombongan itu jalan paling belakang. Subhanallah. Sayyidah Halimah muter 3 hari cari lagi bayi yang lain, gak dapet. Akhirnya Sayyidah Halimah bilang sama suaminya, kalau kita pulang gak bawa bayi gak enak. Gimana kalau kita ambil aja bayi ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Akhirnya ya udah, mereka bersepakat untuk mengambil bayi kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil bayi ini, keledai Sayyidah Halimah yang tadinya jalan paling belakang, jalan paling depan, cepet banget.
Sampai satu rombongannya Sayyidah Halimah bilang, wah Halimah pasti dapat anaknya orang kaya. Kenapa? Belum apa-apa dia udah beli keledai baru. Halimah pasti dapat anak orang kaya. Kata Sayyidah Halimah, enggak. Bahkan aku gak dapat bayi yang bisa membayar, tapi aku mengambil bayi ini, aku mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa, Bu? Irhasan. Sesuatu yang keluar daripada kebiasaan yang diberikan kepada calon nabi. Pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jadi nabi belum? Masih bayi. Dan enggak cuma sampai di situ. Udah keledai Sayyidah Halimah cepat dikatakan oleh Sayyidah Halimah diceritakan, semenjak bayi kecil Muhammad bersama dengan kami, Allahumma salli wa sallim mubarak alaih, dikatakan kami tidak pernah tidur dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena kambing-kambing kami selalu penuh dengan susu dan kami memerah dan kami meminum susu itu, maka kami tidur dalam selalu dalam keadaan kenyang. Jadi sama Sayyidah Halimah, Bu, kambing-kambingnya tuh kan kering gitu. Tangan kecil Nabi kita Muhammad diusapin ke perut kambing itu. Maka subhanallah enggak lama kambing itu langsung penuh dengan susu. Ini namanya irhasah. Yang Allah berikan kepada calon nabi maupun rasul. Ini dua tadi ya. Ada irhasah, ada mukjizat. Ada apa lagi? Ada juga namanya istidraj. Apa istidraj? Apa istidraj? Sama sesuatu yang keluar dari kebiasaan Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah tidak menyukainya, supaya apa? Supaya mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada orang-orang kafir, diberikan kepada orang-orang munafik, supaya apa? Mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kan ini? Contohnya siapa? Fir'aun dalam Al-Qur'an diceritakan. Iya enggak? Istidraj enggak dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Istidraj, diulur Fir'aun itu. Dikasih apa aja yang Fir'aun mau, dikasih. Sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Kenapa? Karena semua yang Fir'aun mau Allah kasih. Supaya apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Fir'aun tuh enggak pernah sakit, Bu. Fir'aun tuh enggak pernah diuji. Hidupnya enggak ada susah-susahnya. Jadi, kalau hidup kita na'udzubillahi min dzalik, Allah kasih enggak ada sakit, enggak ada ujian, enggak ada cobaan, semuanya lancar aja. Apa yang kita mau lancar aja. Hati-hati. Iya, Bu. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi itu istidrajan min Allah. Bisa jadi itu supaya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita hidup, Ibu ada ujiannya. Ada ujiannya enggak nih? Ada enggak? Ada apa enggak? Banyak. Ujian orang macam-macam ya. Kalau kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur. Karena apa? Berbahaya justru kalau semuanya mulus, semuanya lancar-lancar aja, apa yang kita mau lancar, maka kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, ini kalau tadi yang dua hal ini bersangkutan dengan nabi dan calon nabi, yang dua ini bersangkutan dengan manusia biasa. Kalau tadi yang pertama, orang yang dikasih banyak supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kedua ini diberikan namanya karomah. Apa karomah? Sama, sesuatu yang keluar daripada kebiasaan yang Allah berikan
kepada siapa? Para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih-kekasih Allah. Dan ini kekasih-kekasih Allah itu bukan orang sembarangan. Maka di sini Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu. Orang yang menyatakan bahwa kepada dirinya bahwa Allah adalah sesembahannya, summas taqamu, kata Allah, kemudian dia istiqamah. Makanya dikatakan istiqamah khairan min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu kayak apa sih tadi? Sesuatu yang keluar daripada kebiasaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Seperti apa? Banyak mungkin kita dengar ceritanya Wali Songo. Iya enggak? Ibu pernah tahu sejarah Indonesia? Kerajaan Kutai. Tahu kerajaan Kutai, Ibu? Iya, di Kalimantan. Kutai, kerajaan Kutai itu rajanya beragama apa? Beragama apa? Hindu. Kerajaan Kutai itu kan terkenal dengan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Iya, terkenal kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Dan rajanya itu punya kelebihan, Bu. Bukan tidak punya kelebihan. Makanya ketika ada seorang Muslim, seorang kekasih Allah, datang ke kerajaan Kutai, mengajak rajanya untuk masuk ke dalam Islam, diadu kebolehan. Orang kan gak mungkin langsung berpasrah gitu aja ya. Minta adu kebolehan. Diadu kebolehannya. Katanya seorang pendakwah ini, boleh. Ayo, mau adu kebolehan apa? Si raja pertama, Bu, ngambil telur. Tahu telur kan, Ibu? Telur dipegang terus disusun. Ibu bisa nyusun telur? Bu, bisa enggak nyusun telur? Enggak bisa kita ya. Ini rajanya juga hebat. Bukan raja sembarangan, dipegang telur disusun. Seorang Habib minal Habaib ini yang dakwah ke situ ngajakin raja, oh iya, dia nyusun telur, katanya rajanya bisa nggak? Dideketin, diambil yang tengah, dan tetap. Kalau kita ngambil yang tengah, jatuh. Udah, kata rajanya nggak bisa cuma sampai di situ. Katanya rajanya, saya mau coba lagi. Ini ditulis dalam sejarah. Saya mau coba lagi. Oh iya boleh. Kalau kamu bisa menemukan saya, kata rajanya, saya dan semua pengikut saya masuk Islam. Baik, katanya pendakwah ini tadi. Si raja ini kayak baca-baca gitu, hilang. Rajanya menghilang. Semua orang bingung, mau cari di mana nih raja menghilang. Si Habib ini tadi, yang pendakwah tadi ini juga diem baca-baca. Dia bilang, dia ketok satu pohon. Di sini, ada di sini. Dan benar, ternyata raja itu ada di situ. Terus Habib itu bilang, terus raja ini bilang, ya udah sekarang gini, kalau kamu hilang, bisa menghilang seperti saya, dan gak ketemu, saya masuk Islam. Berarti kamu benar-benar lebih hebat dari saya. Baik. Benar, gak lama hilang. Kling, gitu. Kalau kita mungkin zaman sekarang ngeliat begitu, apa? Iya. Oh, mungkin. Tapi inilah yang namanya karamah. Dan beliau bukan menunjuk ini. Bedanya, para awliya itu, orang-orang yang udah istiqomah tadi ini, yang katanya Allah, orang-orang yang beriman, menyembah kepada Allah, dan mereka istiqomah. Ketika Allah berikan mereka kelebihan, bukan untuk dipertontonkan, tidak. Biasanya mereka menunjukkan kebolehannya untuk apa? Supaya lawannya ini tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Habib ini hilang. Raja bingung, nyari gak ketemu. Sampai berapa? Sampai 3 hari dikatakan. Gak ketemu. Sampai akhirnya raja ini bilang, udah Habib dimanapun kamu berada, saya akan beriman kepada Tuhanmu. Maka Habib pun ada. Ditanya sama si raja ini, ngumpet di mana kamu selama 3 hari ini? Di perutmu. Masuk logika kita? Masuk gak logika kita? Gimana bisa masuk ngumpet dalam perut? Orang gak hamil. Hamil aja kita lebih dari 9 bulan yang perempuan nih. Lebih dari 9 bulan kita bingung. Iya gak? Kayak orang zaman dulu dibilang hamil kebo ya. 12 bulan gitu kan. Zaman sekarang kita bingung pakai banget. Tapi inilah menunjukkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dalam ayat ini. Yang dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Walladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka apa? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang istiqamah ini fala khaufun 'alaihim. Mereka enggak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Kalau kita gimana? Kita takut sama hari esok. Takut enggak? Takut kalau belum punya uang. Iya enggak? Takut dengan hari tua. Takut enggak kita? Takut kalau kita udah enggak punya daya upaya. Takut kalau kita meninggal. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada yang mereka takutin, wala hum yahzanun. Dan tidak ada yang menyebabkan mereka sedih kecuali dosa mereka. Mereka kurang dekatnya dengan Allah. Beda sama kita. Kalau kita makanan atau uang kita kurang dikit, kita udah sedih. Iya enggak? Penghasilan kita kurang, kita udah sedih. Nih, beda. Orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan dia istiqamah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini dikatakan para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah Al-Imam Al-Busiri. Yang mana kalau mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk berziarah di Mesir, kuburan beliau itu sampai sekarang setiap hari Senin kalau enggak salah dan hari Jumat dibacakan Qasidah Burdah. Burdah itu, Bu, satu syair yang dikarang oleh beliau ketika beliau dalam keadaan sakit. Orang biasanya kan kalau udah sakit tuh merasa dirinya paling lemah, iya enggak? Orang tuh kalau udah sakit, sakit yang parah ya, merasa dirinya udah enggak berguna lagi, iya kan? Merasa frustasi, stres, kan gitu. Nah, di sini nih, ketika seseorang dalam keadaan seperti ini, yang kita mesti lihat kemana dia kembalinya. Kalau dia terus dalam keterpurukannya, maka yang ada kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan yang akan dia rasakan. Iya enggak? Tapi ketika orang yang mungkin dalam hatinya merasa lagi gundah, lagi gulana, lagi merasa tidak bermanfaat, lagi merasa udah enggak kepake lagi. Ya kan? Maka di sini ketika dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kegundahan itu akan hilang. Ketakutan itu akan hilang. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri, beliau sebelum menulis Qasidah Burdah atau bait syair-syair Burdah memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang penulis syair raja. Jadi beliau kerja sama raja. Untuk apa menuliskan syair-syair? Jadi nanti kalau raja ada tamu gitu ya, maka beliau yang nulis
sair-sair memuji-muji kepada tamu-tamunya raja, kepada dirinya raja, kepada siapa orang yang harus dipuji, maka dia akan menuliskan pujian-pujian itu. Kalau orang kerja sama raja, digaji apa enggak? Bu, kira-kira kalau orang kerja sama raja, banyak apa dikit? Ah, ibu lemes benar. Banyak apa dikit? Ah, ini nyambung nggak? Nyambung kan? Omongan saya paham kan? Kecepetan? Enggak. Kerja sama raja, dapat enggak? Orang kerja sama raja, kira-kira digaji apa enggak? Gaji. Pada zaman itu, gaji yang besar itu adalah orang penulis sair. Pada zaman itu, gajinya besar. Gajinya besar. Nah, Imam Al-Busiri, sebelum dia menulis Burda, beliau adalah orang yang kerja sama raja. Gajinya besar, hidupnya enak, terjamin kalau bahasa kita. Iya enggak? Orang kerja PNS aja sama yang enggak PNS kan beda. Katanya, kalau PNS kesehatannya dijamin, masa tuanya dijamin, ada tunjangan-tunjangan lah segala macam, kan begitu katanya. Saya nggak tahu karena saya bukan PNS. Kalau orang yang nggak PNS gimana? Asuransi nggak punya, semua nggak punya, ya Bu. Tapi kita punya Allah, jangan pernah takut. Al-Imam Al-Busiri, beliau kerja sama raja, semuanya dijamin sama raja, uangnya banyak, semuanya dijamin sama raja. Pokoknya ibaratnya tangan kanannya raja. Sampailah suatu saat beliau sakit. Pada saat itu namanya Rihul Ahmar. Kalau kita sekarang bilangnya stroke. Kena angin merah. Yang menyebabkan Al-Imam Al-Busiri gak bisa lagi untuk kerja sama raja. Gak bisa lagi kerja sama raja. Maka menyebabkan Imam Busiri harus di rumah. Kalau bahasa sekarang dirumahkan. Beliau harus dirumahkan. Ketika beliau dirumahkan, nih Bu, tadi kekecewaan mulai berkecamuk, ya enggak? Yang tadinya biasa punya penghasilan banyak, jadi enggak punya penghasilan. Dalam keadaan sakit lagi, diobatin sama tabib manapun enggak sembuh-sembuh. Enggak baik-baik. Beliau demi kesumpekan. Di saat itulah titik balik beliau. Maka beliau mulailah di situ untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, surga itu juga dikelilingi sama yang enggak enak. Iya kan? Kata Rasul, apa hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bisyahwat. Surga itu dikelilingin sama yang enggak enak, dan neraka itu dikelilingin sama yang... untuk menyerahkan semuanya kepada Allah dan memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau muji Allah, muji Rasul aja udah deh, enggak mau muji yang lain. Tapi balik lagi, semua ada proses. Enggak ada yang instan apa Bu? Indomie instan juga mesti dimasak. Kalau pop mie mesti disiram air panas. Ada proses. Seinstan-instannya ada proses. Begitu juga dengan Imam Al-Busiri. Beliau udah dalam titik kekecewaan, kekalutan dengan sakit yang ada semuanya. Beliau pun mulai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bait sair demi sair beliau tulis untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau mulailah menulis qasidah burdah. Burdah itu artinya apa? Burdah itu artinya adalah rida. Tahu rida Ibu? Sorban. Burda itu artinya sorban.
Ada apa ustazah dengan sorban? Gini, Al-Imam Al-Busiri, beliau dalam kekecewaannya tadi segala macam, kan kecewa sama manusia nih. Ibu suka kecewa sama manusia gak? Suami kecewa. Kecewa gak? Gak pernah. Alhamdulillah gak pernah. Hah? Oh gak pernah sekali. Berkali-kali. Iya kan, kita namanya manusia, dalam hidup pasti ada kekecewaan. Gak mungkin gak? Kecewa sama suami mungkin, kecewa sama anak mungkin, kecewa sama lingkungan mungkin, atau apapun yang terkadang membuat kita kecewa. Cuma ingat, ketika rasa itu ada dalam diri kita, kembalikan semua kepada Allah. Kenapa? Al-Muharrik wal-Musakkin huwallah. Yang menggerakkan segala sesuatu dan mendiamkan segala sesuatu adalah enak bu. Jadi kecewa gak kalau begitu? Enggak jadi kecewa. Karena apa? Tahu yang gerakin segala sesuatu dan mendiamkan segala sesuatu adalah Allah. Tenang hidup kita. Imam Busiri pun begitu. Beliau ngarang satu gosidah, belum burdah nih, ngarang lagi. Gitu bu. Sampai akhirnya mulailah beliau mengarang satu gosidah yang lebih panjang dibanding gosidah-gosidah yang sebelumnya yang beliau karang. Di tengah beliau mengarang, kalau kita lihat sampai sekarang itu burdah itu ada 10 pasal menceritakan tentang macam-macam. Ada cerita Isra Mi'raj, ada cerita bagaimana Nabi dilahirkan, ada meminta kepada Allah dengan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Diceritakan burdah ini ketika mulai ditulis oleh Imam Al-Busiri, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadakuri jiranin bini zalami mazastadam'am jaramin muklatim bidami, dan seterusnya. Itu ada fasal-fasalnya. Beliau nulis fasal pertama selesai, ngelanjutin lagi fasal kedua selesai. Masuklah beliau ke pasal yang ketiga. Di pertengahan pasal ketiga, beliau memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di kata-kata wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sampai di situ. Yang artinya sampailah puncak pemahamanku bahwa Nabi adalah seorang manusia. Sampai di kalimat itu bu, mentok. Ibu pernah gak mentok begitu? Kadang-kadang orang kan mikir, lama-lama suka mentok. Sama bu, beliau juga mentok. Kalau kita biasanya ibu-ibu nih mentok masak, ya gak? Mikirin menu, suka mentok. Kalau mentok enak gak bu? Kalau mentok enak gak? Gak enak, bingung pakai banget. Itu tukang sayur udah bawa segala macam, kita bingung mau belanja apaan. Ntar belanja ini salah, belanja itu salah. Itu kalau kita nih, emak-emak nih, ibu-ibu nih kayak kita. Mentoknya di urusan masak, mentoknya di urusan keuangan. Ada yang kita mau beli, duitnya kurang. Iya gak? Nyari cara gimana, kesono mentok, kesini mentok, ya bu. Beliau mentok ketika memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah suatu saat beliau ulang lagi, dibaca lagi, ditulis ulang lagi. Beliau usaha supaya bisa nerusin. Tapi enggak bisa keterus-terusan. Mentok, stuck benar-benar di situ. Sampailah suatu malam beliau bermimpi. Di sini dikatakan kalau dibilang mimpi kayak bukan mimpi. Kenapa? Karena sorbannya ada, wanginya ada. Jadi diceritakan beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang menyatakan antara tidur dan bangun. Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang sama beliau. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad
ro'ani. Orang yang melihatku dalam tidur, maka berarti dia telah melihatku. Kenapa? Asyaitan la yasbihu bi, kata Rasul. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mimpi didatengin siapalah, siapalah, bisa jadi itu setan yang menyerupainya. Tapi kalau orang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan tidak bisa menyerupainya. Maka beliau dikatakan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendatangi Al-Imam Al-Busiri, Nabi mengatakan kepada Imam Al-Busiri, "Ya Busiri, apa yang kau tulis untukku?" Ya Bu, Rasul itu tahu. Apapun yang kita perbuat, Rasul tahu. Kok bisa begitu, kenapa? Dalam hadis diterangkan, ya kan? Bahwa Rasul mengatakan bahwa amal umatku setiap minggunya dihadapkan kepadaku. Amal kita semua bukan? Kita termasuk umatnya bukan? Kita termasuk. Jadi Rasul tahu gak apa yang kita perbuat? Tahu. Dan apapun yang kita perbuat untuknya, beliau tahu. Kita bersolawat kepadanya, kita bersalam kepadanya, beliau tahu. Kenapa? Karena Rasul juga yang menyatakan, tidaklah seorang hamba mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu ruhi ila jasadi. Ketika seorang hamba umatku mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Untuk apa? Untuk apa? Membalas salam kita. Segitu cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama umatnya. Jadi kalau kita mentok-mentok larinya kepada Allah, larinya kepada Rasul, enggak mungkin kecewa. Nih bukti nyata Imam Al-Busiri. Beliau didatengin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Apa yang kau tulis untukku ya Busiri?" Bacakan. Maka Imam Busiri membacakan dengan tenangnya, membacakan gosidah bait demi bait dalam gosidah burdah itu. Dan Rasul ketika dibacakan sampai begini nih. Sampai apa? Ayun, ayun. Kenapa? Dari saking indahnya setiap bait-bait syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Nah, sampailah ke permasalahan yang tadi. Apa tadi masalahnya? Ibu, masalahnya apa tadi? Mentok. Ya, gak bisa nerusin gosidah burdahnya. Fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sampai situ Imam Busiri diem. Kata Nabi, terusin. Beliau ulang lagi, fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sama Nabi disambung. Wa annahu khairu khalqillahi kullihi. Yang artinya wa annahu, dan sesungguhnya dia. Tadi kan dikatakan oleh Imam Busiri bahwa bagaimanapun puncak pengetahuanku, dia adalah seorang manusia. Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Kata Nabi, wa annahu, dan dia itu tadi yang manusia, khairu khalqillahi kullihi, sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau udah mentok dapat solusi, enak banget. Imam Busiri ngadapetin bait sambungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang banget. Cuma sampai situ doang? Enggak. Maka Rasul mengambil ridaknya, mengambil sorbannya, diselimutkan ke Imam Al-Busiri. Ketika diselimutkan ke Imam Al-Busiri, Imam Busiri kaget, Bu. Kaget, bangun, lihat sorbannya ada, lihat wanginya ada, tapi orangnya, sosoknya gak ada. Maka beliau langsung lari cari. Kita kan biasa kalau ada orang tahu-tahu gak ada, oh mungkin dia keluar. Begitu juga Imam Busiri, lari, Bu, ke depan pintu, cari sosok ini mana. Yang udah ngasih murdah, tapi gak, wanginya masih ada, tapi sosoknya tidak beliau dapati.
Imam Busiri cari-cari. Baru setelah itu Imam Busiri pun kaget karena beliau bisa kembali jalan, bisa kembali bergerak. Orang yang ketika dia mentok, ketika dia sudah putus asa, ketika dia sudah dalam keadaan keterpurukan, ayo kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kau tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kecewa ketika kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun memang terkadang dalam kembalinya kita, dalam hijrahnya kita, ketika kita menuju kepada Allah dan Rasul, banyak kendala, banyak ujian, banyak kerikil-kerikil, ingatlah huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bisyahwah. Dikelilingin surga itu sama yang enggak enak-enggak enak, dan dikelilingin neraka itu dengan yang enak-enak, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka mudah-mudahan dengan kita kembali mengenang bagaimana perjuangan Al-Imam Al-Busiri, bagaimana keistiqomahan Al-Imam Al-Busiri dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau tidak menemukan lagi kekecewaan. Gak nemu lagi kekecewaan. Nemunya adalah kenikmatan. Bertemunya adalah dengan solusi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang kita duduk di sini pastinya untuk tagarruban ilallah, kita mengharapkan kita semakin dekat lagi kepada Allah. Kita duduk ya di sini tidak lain, tujuan kita adalah kita ingin mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintainya, lebih lagi dekat dengannya. Kita pengen juga di sini pastinya duduknya kita untuk semakin berpegang teguh dengan syariat ini. Maka insyaallah semua niat-niat baik kita Allah kukuhkan. Mudah-mudahan semua niat-niat baik kita Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba yang beriman kepada Allah dan tidak kita menyembah kepada selainnya, hanya kita menyembah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah. Karena orang yang istiqamah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut. Walahum yahzanun. Dan juga enggak sedih. Enggak ada kekecewaan. Iya enggak? Kenapa? Karena dia sudah istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga kita, dan juga mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Sampai di sini, barangkali ada yang mau bertanya? Baik pertanyaan yang bersangkutan dengan yang kita bahas, atau mungkin barangkali ada yang mau nanya Figi atau apa, gak apa-apa. Kalau saya bisa, saya jawab insya Allah. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Tayyip, Ghazida Burda itu sebaiknya kita baca kapan sih? Semua sih baik ya, semua waktu itu baik. Cuma kalau bisa terutama di hari Jumat. Kenapa? Karena itu banyak solawatnya, itu banyak memuji kepada Nabi, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi kita di malam Jumat dan di hari Jumat. Tapi kalau kita mau baca setiap hari, apalagi boleh banget. Saya mau baca setiap hari, boleh. Gak apa-apa Bu, mungkin mau nyetel dulu pertama sambil kita ngikutin gitu ya. Kita baca pelan-pelan, sampai lama-lama kita bisa baca. Isinya sholawat, pujian-pujian kepada Nabi. Apalagi sekarang udah banyak kok terjemahannya ya. Udah banyak terjemahan arti-artinya. Walaupun memang bahasanya karena bahasa sastra, jadi agak sulit untuk langsung dicerna. Untuk kita nih yang awam, kadang-kadang agak sulit kalau untuk kita langsung cerna. Tapi semua isinya gak ada lain adalah puji-pujian dan bentuk kecintaan Imam Busiri yang luar biasa kepada Allah dan Rasul. Kalau kita lihat, beliau telah meninggalkan kita ratusan tahun yang lalu,
Tapi bukti keberkahannya sampai sekarang masih dibaca, masih ada kemanfaatannya. Ceritanya masih kembali diulang untuk kita mengambil pelajaran juga. Menunjukkan ikhlasnya beliau, menunjukkan istiqomahnya beliau, maka kemanfaatannya sampai sekarang. Mudhariyah itu termasuk salah satu gosidah juga. Tadi kan saya katakan ya, bahwa Al-Imam Al-Busiri itu banyak membuat gosidah-gosidah. Banyak, cuma memang yang istilahnya pas boomingnya itu, yang pas meledaknya itu adalah kejadian Burdah. Kejadian yang di Burdah itu, karena sampai beliau didatengin langsung sama Rasul, dikasih Burdah gitu. Nah, ada pun gosidah Mudhariyah, termasuk juga gosidah yang dikarang oleh beliau, yang mana dikatakan barang siapa yang membaca gosidah Mudhariyah dengan hati yang khusyuk, maka Rasulullah SAW hadir. Jadi itu termasuk salah satu daripada gosidah-gosidah yang beliau karang. Gitu. Ada juga yang Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Sagalaini, yang gosidah Muhammadun tuh, itu juga gosidah yang beliau karang. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih istiqamah. Yang apa nih? Kalau Burdah tadi itu yang Maula ya Salli itu awalnya tuh. Awalnya Burdah itu, dan setiap fasalnya baca Maula ya Salli wa Sallim daiman abada ala habibika khairal khalqi kullihim. Mungkin ada saya beda kali ya. Karena saya biasa di sana baca nggak pakai lagu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu pengajian tuh suka baca, cuma pakai lagu. Ada yang Maula ya Salli wa Sallim da iman abada ala habibika fil khalqi kullihim. Macam-macam, biasanya ibu-ibu pintar banget kalau buat nada. Nah, mulainya gosidah Burdah fasal yang awal itu amin tadzakuri jiranim bi salami madza sadam amjara min muqlatin bi dami, dan seterusnya. Panjang memang. Ada 10 fasal. Sekarang ada aplikasi juga kok, bisa di download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ciri-ciri orang yang terputus dari umat Allah? Apa ciri-ciri orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara ciri-cirinya tadi istidrajan. Diulur sama Allah. Dia enggak sholat ya, tapi rezekinya lancar terus. Kenapa? Supaya semakin jauh dari Allah. Ih, dia tuh pada orangnya pelit, tapi hartanya banyak banget. Itu yang gampangnya. Tapi balik lagi, kita ketika melihat yang seperti itu, gak ada hak untuk mengejat seseorang. Kita gak ada hak untuk mengklaim seseorang bahwa dia adalah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kita mengetahui hal itu justru untuk introspeksi ke diri kita. Saya ini jadi sedekah jarang, tapi kok Allah kasih uang saya ada terus ya. Ya Allah, jangan sampai nih rezeki jadi bikin saya semakin jauh dari Allah. Gak mau saya. Ayo kita buru-buruan taubat. Ayo kita semakin banyak lagi sedekah. Ya Allah, dulu saya tuh jarang sedekah, uang banyak. Sekarang sering sedekah, uang gak pernah ada. Ada gak yang begitu? Ada ya? Sebelah sana bukan sini. Nah, di situ justru kita lihat, okay, uang saya mungkin enggak tambah banyak, tapi apa yang tambah banyak? Oh, tambah banyak kedekatan saya sama Allah. Ini syukur kita. Jangan kita bilang, udah ya, mendingan kayak dulu aja, enggak usah banyak sedekah tapi banyak uang. Daripada sekarang banyak sedekah enggak punya uang, enggak. Bukan untuk itu. Bukan seperti itu konsepnya. Gitu ya. Jadi ketika ada orang, makanya dikatakan orang-orang itu
yang dikatakan dapat taufik itu seperti apa sih? Dia semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang semakin baik. Jadi kalau orang yang dapat taufik, orang yang dapat hidayah dari Allah, orang yang setiap harinya semakin baik. Tapi kalau setiap harinya semakin jauh, naudzubillah, ini orang yang tidak dapat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Al-Imam Al-Busiri, saya kurang tahu juga tepatnya, ada di Gosidah Burdah sih. Di Mesir tuh kayaknya hampir 500 tahun yang lalu ya. Mungkin bisa googling. Kurang lebih gitu. Udah lama, bukan baru. Dan beliau bukan, tadi ya, mimpi itu beliau bukan hidup di zaman Rasul, bukan ya. Maka tadi katakan beliau bertemu dengan Rasul. Kita gak bisa ngomong mimpi karena seperti orang bangun, tapi kita gak bisa bilang bangun karena memang beliau antara sadar dan gak sadar gitu. Imam Al-Busiri kalau di sini dikatakan beliau itu wafat 1296 Masehi. Berarti kalau sekarang kita tahun 2022, ya beliau kurang lebih 800 tahun yang lalu. Dan kuburannya sampai sekarang masih ada ya. Ada di Mesir. Tapi bukan di Kairo. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita buat ziarah ke sana. Tabarukannya dengan orang-orang yang dekat. Kita bertabaruk dengan orang-orang yang soleh, bukan minta dengan orang itu, bukan. Bukan kita mintanya kepada Allah, tapi ibaratnya kita lewat perantara orang-orang yang udah nyampe sama Allah. Orang-orang yang udah nyampe sama Allah, kita pengen mudah-mudahan kita pun bisa menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah. Sudah, alhamdulillah tayyib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah permudah segenap urusan kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segenap penyakit-penyakitnya, penyakit zahir maupun penyakit batinnya wabil khusus. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allah bahagiakan kita semua di fid dini wa dunia wal akhirah. Allah permudah segenap urusan kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Ala hadhihi niyyah wal salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين قرآن ربي يسمى محمد والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Usia dari Ustazah Sarifah Sandra Arsy, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah dari beliau pada pagi hari ini. Kita sudah di penghujung acara dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi,